Oke, selamat pagi bro. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah masuk kerja lagi, lebaran kelima ini ya. Dari lebaran kelima kita masuk kerja lagi. Ya, udah ada mobil beberapa ini. Ini kita lagi cek rem. Ini rem depannya macet tuh, panas tuh. Lagi coba kita cek apanya. Ini kalau yang belakang masih bagus kayaknya kampas remnya. Ini kita bersihin aja. Ini kita lihat apanya yang macet bro. Kalipernya macet nggak kalipernya? Apa nih lunturannya? Tingsor? Tapi lancar kan? Awas. Oke bro, ini saya lagi berada di kolongan mobil ini melepas kopel. Ini diduga kopelnya bermasalah. Yang mobil putra itu yang remnya macet masih dicek kaliper cakramnya, pistonnya mungkin macet ya, tadi dicek-cek kecurigaan tertuju pada kaliper cakramnya, itu pistonnya macet. Karena yang ngancing yang serat remnya itu yang bagian cakram yang depan sebelah kanan. Kalau dari master rem itu biasanya kalau macet tuh semua bro, nggak cuma sebelah gitu ya. Lagi dicek sama Mas Yuli itu ya, semoga aja sil cakramnya aja. Kalau master remnya itu agak ribet mau bongkarnya. Wah, ini kopelnya sudah oblak bro. Rumahan join kopelnya oblak ini Mas, kopla ini terus lobok ya. Ada palu kah? Harus dipukul ini bro. Aduh, repot sekali. Ini kopelnya udah sambungan pakai center bearing ya. Beli pickup tapi kapsul. Kopelnya udah kayak bisa ngasul juga pakai center bearing. Nah itu Mas Yuli lagi bersihin kali percakram. Tekan sang wau. Tekan juga. Kopelnya muter tek-tekan selokok yuk mana kopel bro. Ini moni kalau saya keteng biasanya ro moni lah kok. Iki kali percakram putura harus dibersihin. Pistonnya bagus. Ininya katanya tepiannya sini karatan bro. Sudah dibersihin sama Mas Yuli. Ini kalau karatan jadi menghambat laju piston. Dia nggak mau keluar tapi nggak mau balik. Juga dari silnya biasanya juga ini silnya. Kalau silnya udah nyeprok atau mekar itu juga berpengaruh. Nanti ini coba kita kerja ini dulu, kita bersihin, kita lihat hasilnya nanti. Oke bro, hari pertama buka, puji Tuhan alhamdulillah bengkelnya rapi. Saya mau ngerjain ini dulu, join kopel mobil kijang atau res kopel. Ini join kopel atau res kopel namanya bro. Ini udah putar udah gergel juga ini.
Nah ini kalau gegel kayak gini positif buat jalan dan bunyi jit 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 gitu. Kalau yang koplak ini, yang muter ini buat jalan biasanya ketek gitu. Nih koplak ini. Ya. Cabut ketekan nih. Enggak macet ini bisa gregel. Nih. Macet toh, Gang? Gregel. Macet. Kali ke Mas Bongoh, Bongoh Yuli lagi bersihin kaliper. Silet ganti apa dirisi wet ya Mas? Ganti. Oh silnya ini diganti bro. Sekalian. Silnya ini diganti, silnya pun dibersihin lo. Kurek-kurek ya. Lubang-lubang silnya itu, dudukan silnya itu yang ketahuan dikurek sampai bersih. Ngarat biasanya. Ngarat. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya bawa ke bengkel saja yo. Cukup di rumah saja. Pakai amplas. Kalkarannya dibersihin. Terus silnya diganti. Ya mudah-mudahan nanti sembuh. Rung gemel bu guys, piston ini isi seret mal bune, diamplas lagi tuh kan bibir dudukannya ini karat. Ber, buat saya pester lagi, nek ngaco gue, ban gini, buat saya sing ngarep sing buri. Maksudnya? Innova lah, hiluk ya. Si buri lah, Innova hiluk. Kester sing buri kester. Jodot nganu nyangke, nyangkut maksudnya. Tapi gak lari. Orang masih tiga tengah arah, tengah kanan tak jokin ini. Makan lari ada pokok saya. Si Johnny kape wae. Kanan kiri. Sing buri lagi ngarep chamber. Lek podo Rinova. Ini hilu kan di podo Rinova tuh. Iya. Tapi kayaknya sing lek Pajero lah. Kayaknya sing ngarep kok ya. Sing ngarep chamber mas. Mekar apa? Makan jeruk, makan jopo. Kita sudah lagi. Kita sudah ngopo ijar, Mas. Wes. Tinggal kau nunggu masang. Jelok setelan caster mobil Hilux. Join kopelnya kita ganti. Ini Mas Sugeng yang ganti. Yang lobo mungkin nanti ya kita tag kelas lagi. Biar enggak muter gitu aja ya. Untuk tutorial penggantian join couple sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya, silakan disimak. Alatnya itu tang, obeng 2 biji, obeng min atau obeng lancip ya, obeng yang dilancipkan. Kalau tang sih enggak, ini tang cuma buat masang nepelnya aja nanti. Oke bro, kita jeda dulu, lanjut nanti. Untuk penggantian keres kopel atau join kopel sudah ada di video saya sebelumnya. Monggo diterima. Kita masuk kerja lumayan, puji Tuhan, alhamdulillah. Full. Bengkelnya rame. Ini Mas Juli yang tadi nyervis rem putra yang macet sudah oke, Mas. Nah, tadi sil cakramnya aja sudah oke, sudah selesai itu. Aduh. Lumayan sibuk, dan ini res kopel mobil Kijang ini sudah kita ganti, sudah kita take kelas lagi itu ya. Ini las-lasan saya jelek ya bro, saya nggak begitu pinter ngelas ini, udah bagus ya. Jadi keres kopel itu harus gini, fleksibel, lancar dan tidak macet, tidak kocak, tapi lancar gini ya. Ini, fleksibel. Oke, langsung kita pasang. Oke bro, ini kita pasang kopelnya. Mungkin sekian dulu videonya ya, kesibukan kita hari pertama kerja pagi ini sangat sibuk. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita rezeki, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke bro, terima kasih. Ini kita pasang kopelnya. Ngasep kabeh.
Iya.